Amel. Aku terlahir dari keluarga yang sederhana dan terbilang kurang berkecukupan. Keseharianku, kuliah, dan aku juga aktif dalam pelayanan. Kalau di gereja, aku bahagia banget bisa bertemu dengan teman seiman, melayani bersama, berbagi cerita, dan mengikuti berbagai kegiatan di gereja. Namun, di balik semua itu, apa kau bilang? Pulang makanan enggak ada di meja ini. Pulang udah enggak ada makanan. Emang kau pulang enggak bawa uang? Hah? Emang enggak berguna kau? Enggak berguna aku, lebih enggak berguna kau bilang otak kau. Ada di depan bar tapi anu. Aku sedih sekali. Tiap hari harus melihat orang tuaku yang selalu bertengkar. Rasanya tidak ada kutemukan kedamaian dalam keluargaku. Sekalipun dalam situasi demikian, aku tetap berusaha tegar dan semangat menjalani hari-hari. Karena aku percaya semua yang terjadi dalam hidupku tidak melebihi batas kemampuanku. Lagi-lagi, ada aja hal yang membuat aku sedih. Makanan di rumah habis. Ayah yang kerjaannya hanya main judi. Dan ibuku entah kemana. Tapi aku tidak putus asa. Dan karena keadaan tersebut, aku pun memutuskan untuk memang berat rasanya, tapi keadaan yang memaksaku harus seperti ini. Thank you.
Kenapa sih, Sel? Kuliah di universitas mana? Apa yang kamu mau diangkut malam-malam? Bahkan aku harus menerima ejekan dan hinaan dari teman-temanku. Hari ini kita ketemuan di tempat biasa jam 4 sore. Ada hal yang penting harus ngomongkan sama kamu. Iya. Ini maksudnya apa? Jadi selama ini kau pemul? Aku malu sama kawan-kawan kampus ini. Tapi kan aku kan tahu keadaan keluarga kayak mana. Apa sih kalau yang jadi pemul? Iya, aku di EJI harga diriku di mana aku buat? Udah sampai sini aja bukan kita putus. Apa sih salahnya jadi pemulung? Tidak sampai di situ. Aku juga harus menerima kenyataan kalau pacarku sendiri mengakhiri hubungan kami hanya karena dia malu punya pacar pemulung seperti aku. Ngapain anak ini berdoa ini? Gak ada tanggung dari doa itu. Doa aja kerjamu terus kau. Hanya doa aja terus yang kau lakukan di rumah ini. Satu harian kau di rumah kau berdoa terus kerjamu kau. Bukannya datang uang itu dari doa itu. Hanya doa terus kau lakukan di rumah ini. Doa. Ada. Terakhir. Kalau taruhnya gimana ya? Main yang sportif. Kita sportif. Ayo, terakhir ya. Cukup. Ya. Menang kan? Menang juga, bos. Akhirnya bisa mendapatkan. Halo, Wah. Tadi kami kalah ya kami. Gara-gara liciknya itu. Ya lo itu, ha. Ya, datang ya. Bantu nih, menghasilkan banyak. Aduh. Main, menghasilkan banyak. Ya, hasil dari juri. Gak sia-sia main, yes. Curang pun tetap menang juga. Tunggu bang. Jangan lama.
Cepatlah, janganlah kau belum makan. Cabut. Tak ada situ. Sejak kejadian itu, ayahku pun sadar bahwa apa yang dilakukannya selama ini adalah hal yang salah. Dia juga menyadari bahwa tindakannya melarangku berdoa, melarangku ibadah adalah hal yang salah juga. Tuhan begitu baik menyadarkan ayahku meskipun harus lewat musibah ini. Demikian juga ibuku. Dari semua masalah yang kualami, masalah silih berganti, bahkan membuatku hampir terpuruk, Tuhan selalu membuktikan bahwa Dia ada dan menolong aku. Aku percaya bahwa setiap orang yang setia melayani Tuhan punya masa depan yang penuh harapan. Dia memampukanku untuk takkan goyah selamanya dalam keadaan apapun juga. Dia Allah yang sungguh baik dan teramat baik.